Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi Muhammadin zikra da'a'illah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamu yang selamanya marilah sama-sama merapatkan sedikit ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah program ihtiram ataupun ihya tarbiyah Ramadan pada tahun 1400 Hijrah ini berjaya dilaksanakan. Alhamdulillah hari ini adalah hari kemuncak, hari yang kelima dan program ini berlangsung di dataran Hayy Rasyid. Kalau diingat kembali, seingat saya lah, ini adalah program yang junung-junung kali ini diadakan secara betul terus selama 5 hari di dataran. Dan buat pertama kalinya kita mengadakan pada akhir sebelum penutup ihtiram ini, akan mulai secara perdana yang kita ajak seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang berada di Malaysia ini untuk sama-sama kumram untuk kita menutup Hayat Terbaik Ramadan ini bersama-sama. Mudah-mudahan kita berada bersama-sama orang yang Nabi sebutkan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu adalah keakhirannya. Mungkin pada awalnya kita sedikit tersasar dan kita berharap di akhirnya kita kembali pada asal, iaitu kita lebih baik daripada yang awalnya. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu taala sekalian, ucapkan terima kasih anak kalungkan buat seluruh ad hoc dan AJK pelaksana yang terlibat untuk menjayakan program selama 5 hari turut-turut ini. Dan juga terima kasih buat yang menjayakan secara langsung dan secara tidak langsung, terutama peringkat para pengurus dan juga pemeram serta seluruhlah mereka yang menyumbang di dalam program selama 5 hari ini. Mudah-mudahan Allah sajalah yang layak untuk membalas jasa sekalian. Untuk pengetahuan semua, kita menganggarkan pada program penutup pada hari ini kita yang akan hadir 1,000 lebih lah, dan kita dapat rasakan kita sampai ke sasarannya di mana hidangan yang disediakan habis, alhamdulillah habis, berjaya dilicinkan kepada semua mereka yang hadir. Kita mengucapkan terima kasihlah kepada mereka yang hadir, dan tak lupa nak ucapkan terima kasih kepada Cik Saiful Anwar, kuasa sementara yang juga terus sama-sama meriahkan mana beliau sempat memberikan sedikit kalam-kalam berjihad beliau selepas asas, selepas langsungnya program kita khatam Quran bersama-sama selepas asas ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama mendengar selepas ini nasihat, kalam dan mungkin sedikit pandangan ataupun peringatan buat kita menghabiskan Ramadan ini yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Dr. Fauzi. InsyaAllah sama-sama kita dengar dan mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih menjadikan ulu kau lihaza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.